Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan Selamat datang kembali di channel Devotion from Home Tidak lama lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita Dan sesungguhnya itu semua terjadi Menurut rahmatnya, anugerahnya Kita mengalami kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing Sebagaimana tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat tersebut juga menggambarkan kepada kita bahwa para bapak pendiri bangsa kita menyadari bahwa deklarasi kemerdekaan ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka, melainkan sebuah awalan yang baru untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Setelah tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita perlu mengisi kemerdekaannya, mempertahankan kemerdekaannya, bukan hanya dari penjajahan bangsa lain, tetapi juga dari setiap tirani yang berusaha menguasai bangsa kita, entah dari dalam atau dari luar. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan tiga hal berkenaan dengan kemerdekaan. Pertama, apa yang bukan kemerdekaan? What freedom is not? Yang kedua, kebebasan untuk memilih. The freedom of choice. Dan yang ketiga, kebebasan yang sejati. The true freedom. Kejadian 2 ayat 15-17 tertulis. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia: "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini janganlah kau makan buahnya." Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi sejak mulanya kebebasan bukan berarti bebas melakukan apa saja, karena kebebasan tanpa kebenaran firman Tuhan, kebebasan tanpa hubungan dengan Tuhan justru akan membawa kepada perbudakan dan keterikatan. Tanpa kebenaran, tanpa hubungan dengan Tuhan, kebebasan menurut keinginan kita sendiri justru akan menghasilkan tirani baru dalam kehidupan kita. Saya teringat sewaktu saya kuliah, ada seorang teman yang bertanya kepada saya, "Kenapa orang Kristen tidak bisa hidup bebas. Lalu saya bertanya, maksudnya kamu bagaimana? Lalu ia menjawab, "Ya, orang Kristen tidak bebas merokok, tidak boleh minum-minum, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya." Dia berpikir bahwa kebebasan adalah bebas untuk melakukan apapun yang ia inginkan, padahal ia sendiri berada dalam keterikatan atau kecanduan nikotin sampai kepada taraf yang mengancam kesehatan dan bahkan nyawanya sesungguhnya tindakan yang ia pikir bebas untuk dilakukan telah menghasilkan tirani baru di dalam kehidupannya suatu keterikatan suatu perbudakan yang baru di mana dia tidak bisa bebas untuk berhenti merokok kapan saja dia tidak bisa memutuskan untuk berhenti begitu mudah untuk terbebas dari nikotin. Jadi, sebenarnya kebebasan bukanlah sekedar bebas melakukan apa yang kita inginkan. Di luar kebenaran dan hubungan dengan Tuhan, kebebasan justru menuntun kita kepada tirani baru di dalam kehidupan. Outside the truth and the relationship with God, freedom could lead to a new tyranny. In our life, hal yang kedua, bahwa kebebasan sebenarnya berhubungan erat dengan pilihan. Kebebasan secara praktis dan sederhana berarti kita dapat secara bebas melakukan pilihan, atau bebas menentukan pilihan. Kita dikatakan di Firman Tuhan, melanjutkan yang kita baca barusan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik. Dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Minggu lalu, saya membagikan tentang kemerdekaan adalah hak, dan bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan kita dengan kebebasan yang sangat hakiki. Begitu luar biasanya kasih Tuhan kepada kita, Ia memberikan kita kebebasan untuk memilih. Kita mungkin bebas untuk memilih, tetapi kita tidak bebas untuk memilih konsekuensi dari pilihan kita tersebut. Sewaktu kita memilih untuk diri kita sesuai dengan keinginan daging kita, konsekuensinya adalah keterikatan dan perbudakan di dalam dosa. Tetapi sewaktu kita memilih kebenaran firman Tuhan, kita memilih. Percaya kepada Dia, kita akan mengalami kebebasan yang sangat hakiki, kebebasan yang sangat mendasar ini secara historis mengagetkan dunia. Kerajaan Romawi yang menguasai banyak bangsa dan teritori pada saat itu, pada abad pertama, sangat sulit untuk mengerti kebebasan yang dimiliki oleh murid-murid Kristus. Banyak dari jemaat mula-mula justru diambil hak-hak mereka sebagai warga negara semata-mata karena mereka orang Kristen. Dia aniaya, disiksa, dan bahkan dieksekusi mati. Saya akan mengutip sebuah naskah dokumen yang ditulis sekitar abad pertama ke akhir abad kedua yang berjudul "Surat untuk Diognetus". Dikatakan. Mereka mencintai semua orang, dan oleh setiap orang mereka dianiaya. Mereka tidak dikenal, namun mereka dikutuk. Mereka dihukum mati, namun mereka justru membawa kehidupan. Mereka miskin, namun mereka justru membuat banyak orang menjadi kaya. Mereka sangat berkebutuhan, namun mereka berlimpah dalam segala hal. Mereka dihina, namun mereka justru dimuliakan. Dalam penghinaan mereka, mereka difitnah, namun mereka malah terbukti benar. Mereka dikutuk, namun mereka malah memberkati. Mereka dihina, namun mereka memberikan rasa hormat ketika mereka berbuat baik. Mereka dihukum sebagai pelaku kejahatan. Ketika mereka dihukum mati, mereka malah bersuka cita seolah-olah. Mereka mendapatkan kehidupan yang sejati, kebebasan yang hakiki, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Hanya akan dapat terjadi sewaktu kita bisa memilih, sebagaimana gereja mula-mula, mereka bisa memilih untuk mengampuni, mereka bisa memilih untuk mengasihi, mereka bisa memilih untuk mentaati Kristus apapun keadaan mereka. Dan hal ini menuntun kita kepada hal yang ketiga, kemerdekaan yang sejati, the true freedom. Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. If you abide Stay in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Suatu kebebasan yang sejati sewaktu kita menerima kebenaran apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Kemerdekaan yang tidak menghasilkan tirani yang baru di dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus kita diberikan pilihan untuk mentaati dia sebagai anaknya, bukan sebagai budak atau hambanya. Di dalam Kristus, kita mendapatkan kebebasan yang sejati. Saya ingin menutup dengan ini. Jika Anda merasa bahwa banyak dalam kehidupan Anda, Anda ingin bebas dari segala sesuatu, ada banyak hal-hal yang begitu Anda rasa mengekang hidup Anda, membatasi kehidupan Anda. Tetapi ketika Anda terus berusaha sepertinya bukan makin terbebas justru makin sulit. Ini adalah waktunya untuk Anda datang, memilih untuk datang kepada Kristus. Anda bisa berkata kepada Yesus, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku ingin mengenal kebenaran-Mu dan mengalami kemerdekaan sejati yang dari Engkau. Aku tidak ingin hidup di dalam ketakutan, kebencian, rasa khawatir akan masa depan, rasa insecure dalam kehidupanku Tuhan. Aku ingin mengalami suatu kemerdekaan, kebebasan yang dari Engkau Tuhan kebebasan untuk mengampuni, kebebasan untuk mengasihi, kebebasan untuk mentaati kebenaran firmanmu, kebebasan untuk hidup sesuai di dalam hubungan bersama dengan engkau Tuhan. Sesungguhnya, Yesus bersedia untuk datang dan memberikan kebebasan yang mendasar, yang hakiki ini bagi Anda. Dan bagi Anda yang berjalan dalam iman, dan saat ini mungkin berada di dalam situasi yang sulit firman Tuhan mengingatkan Anda untuk terus tinggal di dalam kebenarannya di dalam iman seperti tertulis di Roma 5 mulai dari ayat yang kedua dikatakan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.